marilah kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh bagi kita.
Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita pun menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Marilah kita menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan kasihanilah. Marilah kita berdoa untuk penanganan COVID-19.
Marilah kita berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan kasihanilah. Marilah kita menaikkan permohonan doa pribadi kita kepada Tuhan. Inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa.